Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala Zila Nabiya Ba'dah Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tentu yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya. Hanya tinggal menghitung jam, kita akan memasuki sebuah bulan yang istimewa dan utama menurut pandangan ajaran Islam, yakni bulan suci Ramadan sebagaimana perjalanan sejarah kita baca dalam berbagai literatur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung bulan Sa'ban dan pada hari-hari terakhirnya menjelang datang bulan suci Ramadan beliau mengumpulkan para sahabat mengumpulkan karib kerabat handai tolan dan kaum muslimin dan muslimat Beliau menyampaikan pesan-pesan yang berisi tentang keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan bulan suci Ramadan. Bakal datang bulan suci, bulan yang agung, yang harus dihormati dan harus dimuliakan dan harus diisi dengan berbagai kegiatan dan amalan-amalan. Tentu dikumpulkannya para sahabat dan yang lain-lain pada saat itu. Dalam rangka menumbuhkan kembali semangat, menumbuhkan kembali rirah dan gairah untuk menghadapi bulan suci Ramadan, itu dihadapi dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan yang matang, dengan sikap mental yang kuat, dengan optimisme dan percaya diri yang harus dimiliki, agar tatkala kita masuk nanti di bulan suci, betul-betul bermakna, berbobot berhasil sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun pesan-pesan Rasulullah dalam sebuah hadis beliau menyatakan, "Atakum Ramadan akan datang kepada kalian semua bulan suci Ramadan. Sayyidus Syuhur, dia adalah ratunya segala bulan. Pamarhaban bihi wa ahlan." Maka sambutlah dengan Senang hati Dengan penuh syukur Dengan lebar jiwa Dengan penuh optimis Bahwa bulan itu adalah bulan yang akan membawa kebaikan Ja'a syahrus Datang Bulan suci yang diwajibkan di dalamnya melaksanakan Saum Bilbarkati dengan membawa keberkahan Fa'akrim bihi min za'irin oleh karena itu muliakanlah sebagai tamu yang agung dan mulia itu. Jemaah rahimakumullah. Keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan banyak sekali diungkap oleh beliau. Di samping ratunya segala bulan. Di samping bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul adimun. Bulan yang agung. Di samping juga bahwa bulan suci Ramadan adalah syahrul mubarakun. Bulan yang membawa berkah. Juga bulan suci Ramadan adalah syahrul ijabah. Bulan dikabulkannya segala doa-doa. Kita ini manusia. Dan manusia adalah makhluk yang banyak sekali kebutuhannya. Banyak sekali harapannya. Banyak sekali cita-citanya. Untuk mengejar harapan dan cita-cita tidak hanya saja dipercayakan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi kepada cara-cara yang lahiriah tetapi juga harus berdoa kepada Allah dan di bulan suci Ramadan inilah Allah akan mengabulkan doa-doa kita syahrul ijabah bulan dikabulkannya sejumlah doa-doa di samping itu bulan suci Ramadan juga adalah Syahrun unzila fihil Qur'an. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Walaupun kita tahu bahwa Al-Qur'an diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, tetapi di Qur'an diungkapkan. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Karena pada setiap bulan suci Ramadan, malaikat Jibril datang kemudian mengulang bacakan ayat-ayat yang sudah diturunkan dari yang pertama sampai yang terakhir pada saat itu. Oleh karena itu tempatnya lah bulan suci Ramadan untuk tadarus Al-Quran, untuk tafahum Al-Quran, untuk tahfidz Al-Quran, dan lain-lain. Di samping itu syahrul Ramadan adalah juga syahrul yuzadu fi mu'minin. Bulan yang ditambahnya rizki orang-orang yang beriman. Sering-sering kita pesimis menghadapi rizki ini apalagi di musim pandemi seperti ini. Pengangguran merajalela, PHK di mana-mana. Tetapi percayalah bahwa rezeki itu datang dari Allah kepada siapapun yang mau berusaha, yang mau berikhtiar, yang mau bekerja keras, yang mau bekerja cerdas, dan yang mau bekerja ikhlas, Allah nanti yang akan mengabulkannya. Dan rezeki itu pun pada dasarnya datangnya gaib. Kita sering tidak tahu dari mana rezeki itu datang. Ya biar hisab. Allah akan menurunkan rezekinya kepada barang siapa yang dikehendakinya tanpa diperhitungkan sebelumnya. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan bulan suci Ramadan yang diungkapkan oleh Rasulullah pada itu. Ada syahrul siam bulan diwajibkannya saum. Kemudian ada syahrun ada lailatun khairu min alfi syahrin ada satu malam yang di dalamnya lebih baik dari seribu bulan kemudian syahrun syahrun yang lain diungkap secara gamlang di situ nah oleh karena itu malah di ujung-ujungnya bahkan bulan suci Ramadan adalah syahrullah bulannya Allah semua ibadah ibadah kalian adalah untuk kalian sendiri tetapi khusus ibadah saum Ramadan dan saum-saum pada umumnya, dengan imanan, wahdi saban, dengan dasar iman, dan mengharapkan ridho Allah di samping dikabulkan doa-doa dan diampuni segala dosa, Tapi juga berdasarkan hadis ini, Allah akan mengabulkannya karena ibadah saum Ramadan adalah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Mari kita sambut bulan suci Ramadan, Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Rabbana atinna fi dunya hasanah wa fil akhirati ya hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.